Jadi cara bukanya itu harus kepala dulu, baru sayap, terakhir kakinya. Itu ada suara di atas bosku. Sudah sampai di rumah ini. Perjalanan dari ini jaringnya bosku. Belum dibuka ya. Ini kira-kira ada panjang sekitar 8 meter lebar. Dan ke bawahnya itu sekitar 7 meter. Jaringnya sebelum dipasang harus dilihat mana bolongnya bosku dan diperbaiki. Kau setingkukan nak tak seluruh kuah. Berbujah besi. Ujung-ujungnya semua diikat bosku. Oke. Tarik dia. Ini dah buku. Belum. Eh, asalnya tu kantong kan? Iya. Hilang. Sudah itu. Gua benar tak besar tempurnya. Ujung yang ini bosku kita ikat seperti ini. Tali ke bawah. Bila mana nanti jaringnya sangkut, ini kita tarik untuk menurunkan paksa jaring yang tersangkut. Tarik. Ini pohon makanannya. Buahnya banyak seperti buah seri. Masak merah-merah semua bosku. Lagi di atas bosku. Ini lagi mau masang jaring ambil kalong. Pakai bambu di pucuk durian. Kita di ketinggian sekitar 60 meter ke bawah. Oke bosku. Kita taruh satu di pucuk durian ini. Pucuk durian kelihatan ya bosku. Temannya ada di sana. Pohon yang sebelah sana satu lagi. Kawan di bawah. Lagi merepet karena terlalu tinggi, hati-hati katanya. Oke bosku. Terus tarik. Ini isap ya. Jadi ini jaringnya kita setel dulu bosku. Karena kalau udah malam nanti nyetelnya agak susah. Op, sedeka. Detak kalau rokok kami itu. Tarik aja. Galah dan talinya bosku. Di atas bosku. Udah dalam ketinggiannya kira-kira 40 meter ke atas. Dan bisa kita lihat bosku, bekas yang ditinggalkan oleh kalong ini. Ini pohonnya besar sangat bosku. Bekas yang ditinggalkannya seperti ini ya bosku. Ini bekas dikunyah. Ini banyak di bawah bekas yang sudah dikunyah. Dan buah yang belum dikunyah itu seperti ini bosku. Warnanya merah dan kecil, bulat. Tapi airnya tidak ada. Seperti ini dia. Oke, bosku. Kelihatan dari bekasnya. Ini sampai dipatah-patahi seperti ini bosku. Itu banyak bekas patah-patahan di bawah. Ini contohnya bosku. Ini dia. Ini karena tidak terjangkau, dia mengkait dengan sayap. Itu dia bosku. Banyak. Ini bekas-bekas ulah dari kalong. Itu jaring kita di atas bosku. Mudah-mudahan malam ini hasilnya lumayan ya. Dari kelihatan bekasnya juga hasilnya pasti lumayan. Oke bosku, tetap ikuti video kami dan jangan lupa di subscribe, di like dan di komen juga bosku. Itu juga banyak yang berterbangan bosku. Cuman kita nggak bawa kamera, cuman bawa HP tadi bosku. Itu bosku.
semua, banyak yang berterbangan di atas tapi enggak nampak. Bosku. Ya, bosku. Kalungnya langsung dipukul biar mati. Ya, bosku. Nah, ya, bosku. Oke, kita balik ke tempat posisi. Ini yang tadi, bosku. Baru dapat, enggak sempat di-shoot. Kita dapat lagi satu, bosku. Langsung dibunuh aja, bosku, ya. Biar ngambilnya enggak susah. Itu, bosku, banyak yang berterbangan di atas. Tapi enggak nampak. Tunggu di situ, ya. Langsung dipukul dan langsung mati, bosku. Jadi cara bukanya itu harus kepala dulu, baru sayap, terakhir kakinya. Oh, itu ada suara di atas, bosku. Jerit-jerit temannya. Oke, nanti, bosku. Tarik kiri. Baru satu jam udah dapat 4, bosku, ya. Oke, jatuh. Yuk, gas lagi. Hasil yang ke-6, bosku. Dia dekat. Oke, langsung sekali tokok, langsung pecah. Lagi. Oke. Ini agak besar, bosku. Belum mati. Oke. Bonyok. Ini lepaskannya agak susah, bosku, karena kukunya banyak. Di sayap, di kaki. Oke. Ini, bosku. Gede. Induknya. Hasil yang ke-6, bosku. Ini satu lagi, bosku. Ini satu, itu satu. Jaringnya kena sekali dua. Ini satu, ini satu lagi, bosku. Strike sekali dua. Darahnya bercucuran. Yo yo, cepat pulang. Okay. Yo 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 yo, berbelit-belit kali, berbelit-belit. Mukulnya pun susah. Okay. Okay. Lagi. Okay. Lagak belum kena kepala. Sirup. Okay. Yo 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 yo. Oke.
bosku. Jadi lampunya nggak boleh terlalu lama terang, bosku. Nanti yang terbang-terbang di atas pun jadi takut. Ini hasil yang kesekian, bosku. Oke, bosku, jam kita sudah jam 3 pagi. Jadi cukup sampai di sini buat malam ini. Jaring kita turunkan. Gulung, bosku. Wah, gelap kali. Apa itu? Oke, bosku, ini hasil kita. Kita masukkan dulu ke along-along. Delapan. Sembilan. Bukai seru. Hidup. 10 1 2 3 4. Ini kau lebih tamak tu. Sini lagi. Ini 16. Empat puluh delapan ekor untuk malam ini. Oke, bosku, nanti sampai rumah kita tunjukkan lagi lebih terangnya. Oke, tetap ikuti videonya, bosku, dan jangan lupa subscribe, komen. Itu pot itu, tapi tetap dia jalan. Sudah sampai di rumah ini. Perjalanan dari Tabat sekitar 2 jam. Ini hasilnya, bosku. Ini semua hasil kita malam tadi. Ini ada yang masih hidup. Oleh kita penuh, ke depannya kita penuh. Oh ya, penuh dah. Dia harus sama persoal. Ini yang masih hidup, bosku. Foto dari apanya dulu. Ini lihat. Oke, ini hasil kita semua, bosku. Tadi udah kita hitung sekitar 48 ekor. Dan ini senior kita, senior Pak Ginting, yang mengajari mengambil cara-cara mengambil kalong. Ini dengan pakai dengan alatnya jaring, bosku, ya, bukan ditembak. Jadi tonton lebih lanjutnya, tonton video poolnya, dan bisa juga ambil apa namanya caranya. Dan ini reel, ini hama, bosku, ya, ini hama. Hama pemakan rambutan, duku, dan tanaman sebelah lainnya, tanaman petani. Oke, bosku, dan jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share buat teman-teman yang lain. Dan mungkin nanti malam juga kita turun lagi dan kita lihat bagaimana hasilnya yang esok. Ini hasil malam ini. Oke, bosku.